Nah, berita pertama nih Lur, ini ada diduga konsleting listrik, dua ruko di Kota Jambi hangus terbakar. Akibatnya, Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kota Jambi menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan juga 60 personil guna memadamkan kebakaran yang terjadi di RT 6 Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur. Kayak mana beritanya? Ini dia. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini kebakaran terjadi di RT 6 Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Selasa 5 Desember 2023. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari Afandi, menyampaikan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 12.16 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju lokasi kebakaran yang berada di RT 6 Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur. Dugaan sementara, api berasal dari kipas angin yang ditinggal dan masih dalam terhubung dengan aliran listrik dan mengalami konslet, hingga mengakibatkan sejumlah barang elektronik juga ikut terbakar. Dalam proses pemadaman api, pihak pemadam kebakaran atau Damkar Kota Jambi menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personil. Tapi kita menurunkan ada 6 unit dan personil 60 orang. Kita mengantisipasi karena kepadatan penduduk di lokasi ini, dan dari dugaan yang kami dapatkan, ini adalah kipas angin yang di atas laptop yang masih dihidupkan oleh penghuni rumah, tapi rumah dikunci. Ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, dan terjadinya kebakaran tersebut ada beberapa bahan yang mudah terbakar, asap dan sebagainya, sehingga menjambat di rumah sebelah. Mustari mengungkapkan satu unit ruko itu dihuni oleh satu kartu keluarga dan di sebelahnya juga dihuni satu kakak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sandi, JEK TV, melaporkan.